Suratul Ahqaf. Al-Ahqaf. Surah ini diturunkan di Makkah. Maknanya kita belajar banyak kali dah kan. Suratun Makkiyatun Madaniyah. Surah ini turun di mana? Di Makkah. Mengandungi 35 ayat. Pendeknya dia 35 ayat. Dia mula dah tu. Mula pergi kepada surah-surah yang tidak panjang. Dinamakan surah Al-Ahqaf. Kenapa nama dia surah Al-Ahqaf? Kerana pada ayat 21, tengok ayat 21 daripada surah ini, Allah Ta'ala menceritakan perihal kaum 'Ad. Kita ada dua kaum atas dunia ni yang dicerita dalam Quran sentiasa, kaum Samud dengan kaum 'Ad. Kaum Samud di mana? Awak, kaum Samud di mana? Kaum Samud lawan dia dengan Nabi Saleh di Al-Hijr. Al-Hijr dalam Quran kata, sekarang ni terkenal dengan nama Al-Ula ataupun Madain Saleh. 400 km dari Madinah. Kaum 'Ad, Nabi dia Hud sebelah Yaman, Hadramaut. Kaum 'Ad ini duduk penduduk lembah Al-Ahqaf yang dibinasakan disebabkan kekufuran mereka mendustakan agama Allah yang disampaikan oleh Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud, kaum dia 'Adun. Wa ila 'Adin akhahum Huda. Ini satu sebab nama surah Al-Ahqaf. Yang kedua, kena mencatat sikit pelajar. Ma warada 'Ali bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Riwayat daripada Ibnu Mas'ud, dia kata apa? Aqra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surah Al-Ahqaf. Ibnu Mas'ud menyebut, menamakan surah Ahqaf. Ada nama asar ini dikeluar oleh Imam Ahmad dan lafaz daripadanya serta At-Tabarani. Sahaha isnadahu Syekh Ahmad Syakir fi takhrijil musnad. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain kata, aqra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suratan min ats-tsalatsin min ali hamim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperdengarkan, bacakan kepada saya surah dari kumpulan 30. Dia panggil G30. Mana kumpulan surah yang mengandungi 30 ayat. Termasuk surah ni. Min ali hamim, daripada keluarga surah yang dimula dengan Hamim. Ada 7 kan? Qala ya'ni Al-Ahqaf. Dia namakan sekali lagi surah Al-Ahqaf. Qala, kata di Ibnu Mas'ud, wa kanatis surah. Surah-surah iza kanat akthar min 30. Kalau ayat dia lebih daripada 30 ayat, summiyat as-salasin, dinamakan surah kumpulan 30. Dia panggil G30. Ini kalau kita nak guna istilah lah, istilah apa ni, dunia hari ni dia panggil G30. Mari zaman COVID dia panggil M40 pula dia. Ini G30, maknanya kumpulan surah yang mengandungi 30 ayat lebih sikit. Dan dia termasuk dalam Hamim As-Sab'ah. Jadi para jemaah sekalian, jelaslah kepada kita nama dia. Allah Ta'ala sebut dalam surah, dalam ayat 21, iz anzara qawmahu bil ahqaf. Mana nama tu disebut Ahqaf. Dan lafaz Al-Ahqaf ini tersebut dalam surah ini. Tanda lafaz Al-Ahqaf hanya dalam surah ini sahaja.
walam yarid fi ghairiha min suwaril Quran, tidak disebut lagi dalam mana-mana surah Al-Quran. Sini je sebut. Sebab tu dia ada perbezaan, ada mumayyizat dia, ada kalimah yang teristimewa, maka dijadikan nama surah. Dijadikan nama surah. Kata-kata Ibn Mas'ud tadi dikeluar oleh Imam Ahmad mutawwalan dengan sanad yang baik. Alhamdulillah. Baik para pelajar sekalian, selesai kita dari sudut nama, bilangan ayat dia, dia diturunkan surah Al-Ahqaf Makkiyatun, diturunkan di Mekah. Biasalah ada ada sedikit perbezaan pandangan yang mengatakan kecuali ayat 10. Ada juga kata ayat 35 fa madaniyatani, dua daripada madani. Wallahu alam. Sedangkan ramai ulama naqal al-ijma', ramai di kalangan ulama tafsir telah menukilkan ijma' bahawa surah ini makkiyatun, surah yang diturunkan di Mekah. Jadi para pelajar sekalian, kita pergi kepada maqas. Sebelum maqasid, kita pergi kepada muqaddimah surah. Tengok di muka surah 11.02. Intisari kandungannya. Setelah menerangkan kebenaran Al-Quran Karim dan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam serta membentangkan dalil-dalil yang jelas nyata yang membuktikan keesaan dan kekuasaan Allah azza wajalla, lalu ditegaskan bahawa tidak ada yang lebih sesat daripada orang-orang yang menyembah yang lain dari Allah yang tidak dapat menyahut atau memberikan sebarang pertolongan. Bahkan orang-orang yang musyrik itu akan menerima seburuk-buruk balasan. Sebaliknya, orang-orang yang beriman, yang tetap teguh di atas jalan yang betul dengan keyakinan iman dan tauhid, maka mereka akan beroleh sebaik-baik balasan. Ingat. Kemudian diberikan contoh perbandingan di antara anak yang soleh dan taat dengan anak yang engkar derhaka dan sikap mereka terhadap Tuhan dan terhadap ibu bapa masing-masing. Ingat baik-baik. Dalam hal ini diterangkan bahawa Allah Ta'ala telah wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Ibunya telah mengandungnya dengan menanggung susah payah dan melahirkannya dengan menanggung susah payah. Nak membesarkannya pula susah payah pula. Macam-macam kerenah dia buat. Mari. Nak pergi sekolah payah. Balik cuti payah nak mari. Balik cepat, mari lambat. Kalau orang tanya, dengar ni pelajar. Kalau ada orang tanya, apakah mari cepat, mari lambat, balik cepat? Apa dia? Pelajar-pelajar asrama. Nak balik cepat, mari geliat. Jemaah pergi masjid sama juga. Mari lambat, balik cepat. Tak boleh. Kita naknya mari cepat, balik lambat. Mari lambat, balik cepat. Tak mau. Tengok ni. Kemudian diterangkan sifat anak soleh. Allahu Akbar. Ya Allah, jadikan kami ini daripada anak yang soleh. Kata Amin belakang. Setelah ia dewasa dan sampai ke peringkat umur 40 tahun, berdoalah ia semoga Allah Azza wa Jalla memberinya taufik supaya ia tetap bersyukur akan segala nikmat yang dikurniakan oleh Allah Azza wa Jalla kepadanya dan kepada kedua ibu bapanya, juga supaya ia tetap mengerjakan amal-amal soleh yang diridai oleh Allah, serta berharap semoga Tuhan menjadikan sifat-sifat kebaikan itu meresap masuk ke dalam jiwa dari keturunannya. Kita nak kita doa untuk kita, keluarga kita. Ia juga sentiasa bertaubat, memohon keampunan Allah Ta'ala dan menegaskan secara terbuka
bahawa ia adalah dari orang-orang Islam yang tunduk taat kepada Allah Rabbul Alamin. Sebaliknya, Allah Ta'ala menerangkan pula mengenai anak-anak yang derhaka. Amatlah buruknya, amatlah derhakanya orang-orang yang berkata kepada dua ibu bapanya ketika mereka mengajaknya beriman, bahawa ia bosan mendengar ajakan mereka dan ia tidak percaya kepada hari akhirat dan kepada kejadian-kejadian yang akan berlaku pada hari itu. Itu hak kafir. Orang Islam dah lain pula. Ayah dia ajak, mak dia kejut suruh solat, ai bosan. Nah, apa ngacau kan nak tidur? Nah, ini permainan syaitan. Nah, tapi kategori lain lah, kategori anak orang yang beriman. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan perihal satu rombongan dari kalangan jin yang telah menyahut seruan Islam semasa mereka datang mendengar dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran. Nah, dia dengar Nabi baca Al-Quran, dia masuk Islam. Lalu mereka kembali ke tempatnya dan menyiarkan Islam dalam kalangan kaum mereka. Pada akhir surah ini, Allah Ta'ala perintahkan baginda supaya bersabar dalam perjuangan menyiarkan Islam sebagaimana sabarnya Rasul-Rasul yang telah lalu, kerana akhirnya baginda akan berjaya. Ini buat kapi, tak sedap cakap salah. Mereka akan tewas, mereka akan kalah. Baik para pelajar, kita pindah ke mukaddimah dalam tafsir Al-Muharrar. Dia panggil maqasidus surah. Tulis objektif utama surah Al-Ahqaf. Yang pertama, iqamatul adillah ala wahdaniyatillahi ta'ala wa kamali qudratihi. Menegakkan dalil yang menunjukkan keesaan Allah Ta'ala dan sempurna kuasa dia. Tak ada siapa boleh cabar. Siapa dia cabar, mereka akan kecewa, mereka akan kalah. Yang kedua, takrir. Nak mentakrir, menetapkan bahawa Quran ini dari sisi Allah Azza wa Jalla dan hari kiamat itu benar akan berlaku. Itu dua maqasidus surah. Adapun tajuk topik-topik yang akan dibincangkan dalam surah ini secara bernombor. Tadi intisari sebut dah, tapi ini kita nak letak nombor satu-satu supaya lebih fokus, mudah nak ingat. Tulis. Tajuk yang pertama, as-sana'u 'alal Qur'anil Karim. Allah Ta'ala puji Al-Quran. Yang kedua, bayanu janibin min mazahiri qudratillah. Nak menyatakan satu beberapa sudut daripada tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, ar-raddu 'alal musyrikin. Nak menolak pandangan puak-puak kafir. Wa ibtal, dan membatalkan anggapan mereka bahawa berhala mereka berhak disembah dalam apa bentuk penyembahan kepada selain daripada Allah. Kita mengatakan itu batil. Yang keempat, al hadisu an husni aqibatil ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Allah Ta'ala cerita kepada kita tentang akhir kesudahan yang baik bagi orang yang mengaku Allah sebagai Tuhan, beriman kepada Allah dan mereka tetap istiqamah melakukan perkara yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dan menjauhi larangannya. Yang kelima, al-hadithu anil wasaya al-hakimah. Allah Ta'ala menceritakan tentang beberapa pesanan yang sangat mulia, yang sangat bijaksana, hikmah. Iaitulah Allah Ta'ala berwasiat kepada anak-anak agar menghormati ibu bapa. Dan kesudahan yang baik, pengakhiran yang baik bagi sesiapa yang beramal dengan wasiat tersebut. 6. Bayanu su'i aqibatil kafirin. Allah nyatakan buruknya akhir pekerjaan orang kafir yang tidak mau menerima dakwah Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan disambung oleh para pendakwah selepasnya. Yang ketujuh,
tahzirul musyrikin, amaran kepada puak-puak kafir yang masih lagi berkeras mau berpegang dengan ajaran kufur mereka, dengan memberi peringatan apa yang telah berlaku kepada puak-puak kafir sebelum mereka, seperti kaum Ad dan kaum Samud. Yang ke-8, tasliyatur rasul, menenangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menceritakan kepadanya kehadiran beberapa kumpulan jin yang datang mendengar Al-Quran, dan mereka diam dengar dengan penuh khusyuk. Selepas daripada itu, jin telah balik berdakwah kepada kaumnya, mengajak supaya beriman kepada Allah dan percaya kepada Quran yang mereka dengar, dan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-9, khutimatis suratul karimah, ditutup surah yang mulia ini dengan Allah Taala perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bisabri, supaya sabar menghadapi kerenah kejahatan yang dibuat oleh kaumnya, dan jangan gopoh untuk meminta bala untuk kebinasaan mereka. Sabar, maka Nabi sabar. Ada di kalangan mereka yang masuk Islam selepas daripada itu, yang sering kami contohkan, iaitulah Abu Sufyan. Abu Sufyan ni masuk Islam bila? Setelah 20 tahun bertempur berperang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, 20 tahun melawan, akhirnya kita kena panggil Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Sebab apa? Sebab dia masuk